Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Tanpa oven, tanpa ragi, tanpa mixer, kurang apa lagi ya kan? Nih langsung aja kita mulai. So, kita akan bikin roti kentang teflon. Sebenarnya tuh bikinnya super duper gampang asli, cuman harus hati-hati di proses masaknya. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bikin mashed potato untuk isian si rotinya dulu. Nah, ini kentangnya gua akan rebus, terus kita akan tumbuk, kita bumbuin dengan krim, garam dan juga lada. So, kentangnya di sini udah gua potong-potong. Ini tuh untuk isiannya. Jadi, mantep kan karbo pakai karbo. Oke, kita panasin air dulu. Kita akan proses mashed potato-nya. Jangan lupa digaramin airnya. Oke, terus kentangnya kalau udah mendidih airnya, kita akan masukin. Terus ya udah gitu kayak bikin mashed potato biasa sih ya. Direbus sampai dia itu benar-benar empuk dan bisa dihalusin gitu. Oke, kalau kalian tusuk-tusuk udah empuk, itu artinya udah mateng, alias sudah ya empuk sih ya. Kita matiin, kita akan saring, terus kita akan mash. Oke. Ini kentangnya mau dikukus terserah sih, sama aja lah. Yang penting intinya kalian harus mematangkan kentangnya. Ya, terus kita akan mash pakai saringan biar lebih cepat aja ya. Terus kentangnya kita akan lembutkan. Gua pakai saringan aja ya, biar lebih cepat aja. Ini kita akan saring karena gue pengen kentangnya tuh bener-bener lembut gitu loh. Oke. Oke, tuh ya hasilnya bakalan smooth. Kalau mau di mash langsung pakai garpu boleh. Kalau kalian suka ada cangki-cangki kentang gitu, cuma gue suka itu yang bener-bener lembut kayak gini loh. Jadi selera kalian ya. Oke, kentangnya udah siap. Nah, buat yang nanya, bisa nggak sih gue nggak mash kentangnya, tapi gue blender pakai chopper atau nggak blender? Itu nggak bisa sih menurut gue. Kentang kalau di blender, pasti hasilnya nggak bakalan smooth. Jadi tuh kayak lem-lem aci-aci nggak jelas karena getahnya keluar. Nah, di sini kentangnya kan gue bumbuin dengan garam, lada, dan gue kasih krim biar lebih creamy. Kalau mau pakai susu juga boleh. Kalau kalian mau tambahin mayones juga boleh banget. Tapi di sini gue pakai krim. Jadi kalau kalian nggak punya krim, ganti susu, it's okay. Kasih krim dikit. Biar creamy, bumbuin dengan garam, kira-kira sih kalau mau lebih gurih terserah, dan juga lada. Terus diaduk sampai rata aja, tuh jadi lebih creamy gitu. Kalau kalian nggak mau pakai krim atau susu, kentang as it is juga boleh. Cuman tuh menurut gue kalau pakai krim tuh lebih enak lagi teksturnya. Oke, dicobain sampai dia tuh pas, jangan terlalu asin, nanti dia tuh ada keju mozzarella, jadi hati-hati. Oke, tuh ya creamy banget. Cobain. Oke, ya, ini akan gua sisihkan sampai nanti kita akan pakai. Oke, untuk kulitnya ini sebenarnya dia tuh kayak apa ya? Kayak prata, kayak tortilla sih. Jadi di sini gua bikin roti yang tidak pakai ragi, tapi gua kasih sedikit baking powder. Baking powder ini bikin meskipun dia nggak ada ragi, tapi dia tuh slightly lebih empuk. Tapi jangan expect kayak roti gitu ya. Ini kayak sebenarnya kayak semacam roti yang ngebungkus kentang dan keju terus dipanggang gitu. Ini enak banget, seriusan. Dan untuk resepi lengkapnya, kalian tolong banget cek description box. Oke, di sini ada tepung protein tinggi, campurkan dengan baking powder. Kita kasih garam dan juga sedikit aja gula biar balancing dia punya kulitnya. Oke, diaduk-aduk sebentar kayak gini. Terus kalau udah nyampur, di sini gue akan kasih sedikit aja minyak untuk bikin adonannya itu lebih lembab gitu loh. Ya, dikit aja minyak. Terus gue pakai susu cair di sini. Kita aduk sampai jadi adonan aja. Kalau kalian mau pakai air juga boleh banget kok. Ini pokoknya jadi satu adonan dough gitu ya. Oke, kalau udah masuk semua susunya alias atau nggak air boleh juga. Ini kita akan ulenin pakai tangan sampai menjadi satu adonan roti gitu loh, ya. Sampai dia itu permukaannya udah nggak kasar lagi. Oke, terus ini kira-kira kita akan knead atau nggak ulenin pakai tangan kayak gini selama 5 menit ya.
otomatis dia bakalan jadi halus gitu sih. Ingat ya, nggak usah kales. Oke, itu ya. Sampai permukaannya bersih tuh mangkoknya. Tuh. Sampai jadi kayak pelam gini. Udah cukup, taruh di sini aja. Tutup ya. Jadi ini fungsinya tutup itu, kita akan resting dia selama setengah jam sih gua. Ini bukan untuk ngembangin ya, tapi karena kita sudah overwork the dough, kita kan aduk terus. Kita mau dia punya gluten resting dulu, jadi pas di roll itu bakalan lebih gampang. So, gluten itu adalah kandungan di roti. Kenapa gua resting meskipun dia nggak ada ragi? Karena gua pengen dia tuh relax dulu gitu. Kita kan udah pukul-pukul, udah kita ulenin, dia bakalan capek banget. Nanti kalau dia bete gitu ya, dia tuh bakalan narik-narik balik gitu loh. Kalau dipaksa di roll langsung, jadi 30 menit dikasih istirahat, dia akan resting, glutennya relax. Pas kita giling pakai rolling pin akan lebih mudah gitu. Oke, udah resting, tuh dia tuh kayak lebih relax gitu loh ya. Kita akan giling dia, tuh. Lihat gak? Dia gak ngelawan kan, artinya udah ke resting gitu. Kalau dipaksa dia burn out gitu kayak manusia ya. Oke, kita akan poles working surface dengan minyak biar gak lengket. Jangan pakai tepung-tepung, ntar dia itu kayak kering adonannya. Taruh di sini. Dan kita akan giling kayak lebar jadi bulat gitu ya. Tuh, lebih gampang bukan? Tidak melawan. Terus kalau bisa dibikin sebulat mungkin sih. Jadi kalau kayak gini-gini nih kita pakai tangan manual kayak dibentuk-bentukin biar dia tuh bulat. Nanti gampang ngebungkusnya. Ya. Gede tuh ya sampai kayak gini tuh. Terus di sini gua ada keju mozzarella, gua pakai 75-75 dibagi dua gitu loh. Jadi nanti keju, kentang, keju. Kejunya. Kalau makin enak tebelnya makin enak gitu, ya kan? Ini kita akan buletin, tapi jangan sampai melewati lingkar ini. Ini kita akan pakai untuk bungkus gitu. Jadi sisakan space, ini keras amat. Ya, kayak gini. Terus, tuh ya. Kita akan kasih kentangnya di atas kejunya. Kayak gini tuh. Terus atasnya kita kasih keju lagi ya. Kalau udah kayak gini kita akan kayak dibungkus, dicubit-cubit sampai dia itu bener-bener rapet. Oke. Jadi dibungkus kayak gini. Kayak diginiin gitu loh, kayak dibikin kantong gitu tuh gak sih? Kita dicubit-cubit sampai dia rapet. Oke. Jadi gua enggak sarankan pakai tepung. Kalau tepung ada tuh dia susah nempel gitu loh. Jadi kalian tuh pastikan tuh kalian gini nih. Kalian cubit-cubit terus. Tuh, pastikan udah enggak ada lubang lagi. Tapi jangan sampai sobek, hati-hati. Terus untuk make sure dia tuh enggak bocor, kita bisa kayak gini nih. Dipipikan sedikit pakai rolling pin. Kayak gini. Dikit aja. Jadi make sure jangan ada yang sobek, hati-hati banget bahwa jangan sampai lengket. Oke, ini yang bagian jelek kita akan panggang duluan biar nggak kelihatan. Oke, kita akan panaskan teflon di sini. Api paling kecil. Kita kasih mentega di sini. Jangan banyak-banyak. Sedikit aja dan gue combine dengan sedikit minyak biar apa? Biar butternya nggak gosong. Oke, kayak gini. Oke, kalau udah nih ya yang bagian di jahit apa sih namanya yang dibungkusnya itu kita akan balik. Jadi dia duluan. Api paling kecil. Kita masak sampai golden brown kurang lebih 8-10 menit persisinya. Apinya jangan terlalu besar nanti dia gosong. Terus atasnya kita poles juga dengan butter. Nanti dibalik dia juga udah langsung bisa golden brown. Oke. Jangan lupa ya dicek nanti bawahnya gosong. Jadi kalau udah coklatan kayak udah kecoklatan muda gitu, kita akan balik dan tunggu yang atasnya juga sampai benar-benar coklat baru kita angkat. Oke, karena susah gua baliknya pakai papan kayu biar lebih aman, biar nggak sobek. Oke. Tuh ya sampai kayak gini tuh. Api kecil. 8-10 menit cukup kayak gini warnanya. Kita akan balikin lagi ke pancinya. Sama ya prosesnya. Oke, hati-hati. Pelan-pelan banget, pelan-pelan habis.
Oke, balikin. Terus kita masak di api paling kecil lagi sampai benar-benar matang, kira-kira 8 sampai 10 menit lagi api paling kecil. Oke, ya, make sure sampai sampingnya juga warna sama kayak gini ya. Oke. Oke, tuh ya. Ini kita akan taruh kayak gini. Sama kayak tadi. Ya. Langsung aja dibalik. Terus diangkat deh. Cantik sekali. Garing, kentangnya gurih banget dan kejunya meler-meler kan. Ini kalau dipanas lagi, kalian tinggal hangatin lagi. Jadi gue udah tunggu agak lama. Sumpah, gurihnya garing banget. Berongga gitu loh deh, karena ada baking powder. Buat kalian yang masih bikin roti, gak punya oven, gak punya mixer, ini pas banget buat kalian sih. So guys, itu dia potato cheese spread yang gak pakai oven, mixer, ataupun pakai ragi. Gampang banget dan enak banget. Kalian tuh bisa banget tambahin tumisan smoked beef, tumisan sosis, daun bawang ke campuran mashed potato-nya kalau mau lebih gurih lagi, tapi pastikan ditumis dulu biar lebih wangi ya. Dan kalian tuh pastikan masaknya tuh bener-bener pelan-pelan banget. Gue tuh patokannya 8-10 menit sambil dicek warnanya persisi, golden brown, tapi panasnya itu bener-bener nyampe ke tengah, jadi harus di api kecil gitu ya. So guys, jangan lupa komen di bawah kalau kalian punya ide segmen, konten, resep, apapun itu, komen aja di bawah, gue pasti baca. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye.